Selebritis ID. Selebritis ID. Di PJ Pabung, Jakarta Barat. Acara hari ini seperti apa? Luar biasa, sederhana, simple, tapi efeknya pun besar gitu. Terutama kepada kita yang seniman, pelaku seni, dan bisa seni-seni berbagi, dan itu membuat kita lebih semangat lagi menjalankan ibadah, dan juga mendapatkan kesehatan yang menjadi arahan gitu. Dan terutama saya melihat itu, kita akan buat lagi insya Allah ke depan itu halal-halal insya Allah ya. Terima kasih buat Ibu Natasya yang selalu mensupport saya. Sama-sama, yang penting barokah buat kita semua. Amin. Insya Allah kita setiap tahun. Amin. Pak Ustadz, terima kasih yang sudah memberikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Ini cantik banget seperti umur 16 tahun. Enak jenderal. Ada jenderal. Kami tidak berhenti di sini ya. Alhamdulillah. Ini perjuangan bukber anak yatim ini DPC itu Jakarta Barat juga satu-satunya DPC. DPC Papi Jakarta Barat satu-satunya Papi yang ada di Jakarta ini mengadakan bukber sama anak yatim. Saya kalau melihat kita terharu ya kak. Ini kegiatan kami di tahun 2024 yang kedua ya. Kemarin kami mengadakan hari musik profesional. Alhamdulillah sukses dan ini kedua. Dan saya terima kasih banget tadi Bu Nontosia karena kami, saya pribadi, saya bicara ke Bupetun kita walaupun aktif seniman, apalagi profesi kita mau penyanyi, pemusik, tapi kita jangan lupakan agama, ibadah, benar nggak Bang Ijak? Jadi kita menjadi seniman, mau penyanyi, mau vokalis, ataupun ustaz, walaupun ini kan tetap kita tidak lupa dengan Allah SWT. Amin, ya Allah. Turn up. Let's go.